Olahnya Danti bener pinter ya. Aduh ala iya. Ternyata soal ini yang kemarin si Danti ngancem-ngancem Haji Bos teh. Sepaket tuh ya. Sepakat. Iya itu maksudnya. Rahasia yang dibilang sama Danti dari kemarin. Jangan lupa tuh berdoa. Apep. Apa itu? Maaf, ini saya cuma klik ada pesan di WhatsApp grup kampung ini Pak Jun. Kalau pada nggak percaya, coba periksa aja handphone masing-masing. Atep, lu salah semua bawa handphone. Orang-orang mah nggak bawa handphone, lu doang bawa handphone. Emang iya? Iya! Atep, sini lihat. Lihat handphone. Sini. Sudah saya ajak ke Jawa, saya kenalkan sama seluruh keluarga saya. Tidur di rumah saya, gedung resepsi. Sudah saya panjer. Kamu malah tega-teganya putusi saya. Sampai keluarga saya semua malu besar. Pak Junet. Junaidi. Iya, itu maksudnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tep, ini semua gara-gara lu. Emang iya? Iya, sekali ngomong gitu gue culok mata lu. Maaf Pak RT. Maaf. Ya. Pak Junaidi sama Ibu Haja Mesyaro dulunya pernah pacaran. Diam lu. Tuh nyebar kemana-mana lagi. Lah kan emang udah menyebar di grup kampung kita Pak RT. Ya tapi lu jangan lemes ntar. Iya Pak RT, maaf Pak RT. Apa iya lu pastikan maaf iya lagi? Pasti lu ngomong emang iya kan? Lu ngomong sekali lagi, gua cabutin atuk lu kumis lu biar botak. Cing, lihat di grup WA Cing. Apa sih ini, heboh banget sih. Hah, ada apaan? Cing, lihat grup WA dulu Cing. Grup WA mana? WA Kebon Singkong? Iya Cing. Astagfirullahaladzimin, kalau subuh-subuh gini tuh bacanya Al-Quran, jangan baca grup WA. Tapi Cing, ada video Cing sama Pak Junaidi di grup WA. Video apa? Ini. Cing lihat di handphone Mimin. Nih. Itu tanda cuma segini doang. Astagfirullahaladzim. Itu siapa yang kirim? Sebentar. Pengirimnya Danti, Cing. Astagfirullahaladzim. Ternyata ini video yang dikirim sama orang kemarin. Ternyata ancamannya gak main-main. Yang mending sama Bang Sobirin dong. Emang aku cinta apa sama Sobirin? Walaupun saya gak cinta dan dia sakit-sakit. Ayah udah pulang dari musola. Iya sudah. Ya udah, Diana mau cuci piring dulu ya sama beres-beres dapur. Iya. Sepertinya Diana belum lihat video di handphonenya. Ini harus dihapus ini. Aduh, pakai password. Passwordnya apa ya? Gak bisa kelamaan ini, matiin aja. Aman. Res, Resti,
kamu udah lihat grup WA belum? Belum, Bu Resi, belum lihat handphone. Dengerin nih, Res. Ada yang nyebarin videonya Hajah Maisaro sama Pak Junaidi. Ternyata, Res, mereka berdua itu dulunya hampir mau nikah. Marni, Deno, ternyata Haji Masaro sama Pak Jun itu pernah punya hubungan dan hampir nikah. Hah? Hampir mau nikah, Po? Iya. Iya. Kalau mereka hampir nikah, berarti mereka pernah pacaran dong, Po? Iya, pastinya dong. Emangnya Po Marni gak lihat di grup WA? Kagak, Po. Kagak punya pulsa. Aduh, ini pada mau belanja sayur apa pada mau ngerumpi? Po Marni lagi. Udah kode aja bilang kagak punya pulsa. Ah, saya tahu dah kalau udah begini mah. Alamat kasbon nih belanja sayurnya. Iya, Din. Please ya, Din. Soalnya nanggung bulan, gue lagi seret. Tenggak air yang banyak, Po, kalau seret. Nanggung bulan mulu saban hari. Yang kemarin juga belum dibayar, udah mau ngutang lagi. Ye, kemarin udah dibayar, Din, perasaan gue mah. Wah, bayarnya pakai perasaan, pakai duit bayarnya, Po. Makanya lo catet. Udah deh. Berantem. Wortel peot-peot amat lagi nih dagang. Udah ngutang banyak komplain. Sul, kayaknya ya si Pak Jun itu sama si Mae pernah punya kisah masa lalu deh. Ya setiap orang pasti punya masa lalu lah ya. Iya, Cing. Dan kayaknya emang Pak Junedi itu pernah dikecewain gitu sama Cing Mae. Nah itu dia, Sul, masalahnya. Kayaknya Pak Jun tuh benci banget deh sama si Mae. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing. Bye. Abai tebak nih, pasti lagi ngomongin Hajah Mae sama Pak Jun. Kok tahu? Tahu lah, Cing. Soalnya Hajah Mae itu lagi panen. Panen? Dia nggak punya sawah, tahu? Dia itu banyaknya kontrakan, mana mungkin panen? Ngaco. Ya emang orang nggak panen sawah? Hajah Mae itu panen hujatan, Cing. Dia kena azab gara-gara ngambil jaket Abai. Astagfirullahaladzim, Bay. Gak boleh gitu, lo gak boleh tertawa di atas penderitaan orang lain. Lah, siapa yang ketawa, Sul? Gue cuma senyum dikit nih. Cing juga senyum. Mana? Kok belum keluar juga? Iya, Bang Haji Roy. Cing Hajah Mae masih di kamar aja. Kayaknya Cing Mae masih sok sama video di grup. Ngolanya ganti minum. Aduh, alah iya. Ternyata soal ini yang kemarin si Danti ngancem-ngancem Haji Bos teh. Sepaket tuh ya. Sepakat. Iya, itu maksudnya. Rahasia yang dibilang sama Danti dari kemarin itu ternyata soal Mami Bos. Haji Bos, mendingan sekarang kita cari aja tuh si Danti. Min. Ntar tolong ngertiin Mami Ana ya. Iya, Bang Haji Roy. Kalau ada apa-apa, kasih tahu sama Ana. Ana juga sebenarnya khawatir sama Mami. Cuman kayaknya sekarang Mami lagi gak mau ditemuin dulu sama Ana. Danti benar-benar keterlaluan waktu anak. Nggak nyangka bisa nekat kayak gini. Ya ampun, pada kepo banget lagi nelfonin terus. Mana sampai ke grup Reuni Haji lagi. Aduh, malu banget nih. Gimana dong? Taruh di mana nih muka saya? Cing aja, Mai. Makan dulu ya.
Cing, Cing makan dulu ya, ntar Cing sakit. Udah deh, ntar juga makan. Emang Umi masih nungguin Cing makan? Gak ada, Cing. Bang Haji Roy udah pada pergi. Pergi kemana? Mimin sih gak tahu mau pada pergi kemana. Cuma tadi Mimin sempet denger, katanya mereka mau cari Danti. Oh, jadi Roy udah tahu kalau ini biang keroknya Danti? Iya, Cing. Udah tahu. Tapi kenapa ya, Cing? Kenapa apanya? Kenapa Danti sampai...